siap, selalu siap di setiap pertandingan. Kita siap, dan seperti itu bilang tadi, kita menjalani masa persiapan selama satu tahun tidak ada ubah. Jadi sampai saat ini di TSC ini adalah hal yang paling kita tunggukan sebagai pemain. Dan siapapun yang menjadi lawan kita, kita pasti siap, 100% siap. Siapapun yang menjadi lawan kita di lapangan nanti. Kalau dari segi siapa yang nanti turun di line up itu udah menang dari itu hanya lagi. Tapi kalau memang di siapapun yang percaya, saya yakin kita sudah pernah ketemu di Bayangkara di persib dengan striker itu. Mungkin kita sudah memperbaiki di mana letak kelemahan kita, di mana letak kelebihannya persib. Kita sudah mempelajari itu dan setelah kita bisa menghadapi pertandingan besok dengan lebih baik dari pertandingan sebelumnya.